Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita datang menjenguk penerima daripada program Rezeki Tani Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani di bawah Lembaga Tuan Padang. Penerima ini adalah usahawan yang telah mengambil nilai kelapa dan menjadikan Jadi nisah kalau dia nama dia nisah. Satu hari berapa? Sekarang itu biasa kan dulu kita buat pada kita jauh dengan satu hari dan dua hari dan ada jual di ni jatuh ke dia panggil sini panggil gai jatuh dia di bawah itu ada bayang kalau buat semua dia dan sampai dapat saya juga dapat sini ini pokok tepi sepuluh yang di sepuluh bila ada maknanya hanya kita ada syukur lah maknanya pengeluaran kita tu mungkin lebih lagi daripada yang hak ada tu terhak je maknanya penuh kawasan tu tidak nak buat dah kalau kita boleh hak ni maknanya kita boleh luas boleh buat banyak lagi dalam mungkin ke 400 ke 500 hari sekarang ni berapa buat saya? Sekarang ni dalam satu hati yang luas tu maknanya inilah tujuan yang kita rasa bertepatan dengan apa yang dikendaki oleh kerajaan untuk membantu agar rezeki apa nama peluang-peluang yang seperti Encik Zaki ini dapat kita tingkatkan. Jadi ini adalah satu pendekatan yang kita laksanakanlah di bawah Kementerian dan juga di bawah AGP. Terima kasih kita ucapkan. Teruskan apa nama urusan insya-Allah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Menteri dan MPP yang bagi masa untuk memajukan negara saya ini. Maknanya ucapkan terima kasih lah kepada Menteri dan MPP. Buat semua ada.